Ya pemirsa, sejak awal tahun 2022 hingga saat ini harga ayam potong di Pasar Angso Duo Kota Jambi melonjak naik. Kenaikan harga ini juga kerap dikeluhkan oleh pembeli karena harga tak kunjung turun. Harga ayam potong sejak awal tahun 2022 di Kota Jambi melonjak naik. Kenaikan harga ayam potong ini yakni berkisar antara Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya sejak satu bulan belakangan. Mina, salah seorang pedagang ayam di Pasar Angso Duo menjelaskan, pada akhir tahun hingga awal tahun memang harga ayam potong kerap naik. Namun pada tahun ini merupakan rentan waktu kenaikan harga ayam potong yang cukup lama, yakni sudah hampir satu bulan. Dirinya juga mengatakan kenaikan harga ayam potong biasanya juga dirasakan pada awal menjelang Hari Raya Idul Fitri dan kemudian harga ayam akan kembali normal lagi. Kenaikan harga ini juga kerap kali dikomplain oleh pembeli kepada penjual ayam. Tak jarang terkadang para pedagang juga terpaksa menjual ayam di harga Rp40.000 per kilogramnya meskipun harga ayam tengah di angka Rp42.000 per kilogramnya. Hal ini dilakukan guna menghindari kerugian ayam akibat sepi pembeli. Ini sudah hampir berapa puluh? Ini puluh nih. Tempat itu kan cepat kan banyak. Benar loh, karena kan lebaran baru juga jauh kan. Lebaran ayam, kan? Ini barang ini dioper kan baru. Naik pas lebaran, dia sudah lebaran turun. Berarti sudah hampir sebulan ya ini kita naik ayam naik. Ini tanggal berapa ini? Iya lah, belum. Ini belum tanggal 18 belum tahun baru. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.